saya ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas lempar kuningnya kita dapat mengadakan majlis dan seterusnya sidang akhbar pada kali ini. Dan kedua, saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Tan Sri Irwan selaku pengerusi LHDN dan Tan Sri Dr. Syukur selaku CEO Hasil Negara yang telah dapat hari ini merealisasikan satu harapan, iaitu dengan terbenarnya Menara Hasil Melaka sekaligus ia menjadi mercu tanda bahawa Jabatan Hasil dalam Negeri Melaka ini adalah merupakan komponen utama dalam mengimbangi pembangunan Melaka dalam segenap spektrum. Saya cukup suka bila Jabatan Hasil dalam Negeri merencana pembangunan ini. Satu ketika dahulu saya terlibat dalam jawatan kuasa pembangunan negeri dan hari ini ia telah menjadi kenyataan bangunan 10 tingkat ini yang bernilai kalau tak silap saya dalam 40 juta lebih. Dahululah, sekarang mungkin lebih. Telah pun siap terbina, lebih-lebih lagi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang boleh dimanfaatkan bukan sahaja Negeri Melaka, bahkan seluruh negara dalam arena penjanaan hasil negara, terutamanya cukai-cukai. Jadi saya bagi pihak kerajaan negeri dari terima kasih, tambah tahniah dan syabas, dan saya percaya ia dapat jadi pemangkin yang akhirnya akan jadi model kepada hasil-hasil di negeri lain, jabatan hasil negeri lain. Saya juga merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama yang telah mengambil masa bersama-sama kita hari ini untuk menyempurnakan majlis perasmian, dan semangat yang beliau tunjukkan itu akan menyebabkan kita bertambah kuat lagi bekerja bagi membina sebuah negara yang makmur ekonomi, seimbang sosial dan stabil politiknya.